Jadi sekarang sedang ada sosialisasi dari Ketua PCNH Kecamatan Kajen dan Ketua Pasmina Kecamatan Kajen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, ini adik-adik, perkenalkan, ini adalah Duta Pasmina PCNH Kajen yang nanti akan memandu adik-adik untuk mengikuti kegiatan Pasmina di ruang sebelah. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Baik. Loh, kok pada lemas nih? Masih semangat kan puasanya? Nah, tadi kan udah dijelaskan mengenai apa itu Pasmina oleh Ketua PCNH Kajen, Bu April, dan Ketua Pasmina Kajen. Nah, di sini saya sebagai Duta Pasmina akan mengajak di antara kalian untuk ke tempat kegiatan Pasminanya langsung. Nah, berhubung pas ini masih pandemi, untuk meminimalisir kerumunan, saya akan mengajak dua-dua dulu ya. Mbaknya sama masnya bisa ikut saya? Sekarang kita sudah berada di tempat kegiatan Pasmina. Nah, sebelum kalian ke pos-pos pelayanan yang ada di Pasmina ini, kalian harus ke pos pertama, yaitu pos pendaftaran. Silahkan. Namanya? Sofiana. Umur? 14. Alamat? Kajen. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dengan Mas siapa? Mas. Umur? 14. Alamat? Kajen. Terima kasih. Pos yang ketiga yaitu pos pemeriksaan tensi darah. Untuk pemeriksaannya akan dilakukan oleh yunda-yundanya. Silahkan. Sofiana ya, 14 tahun. Ya, silahkan. Dicek dulu darahnya. Seratus lima per enam delapan normal. Oke, sudah ya. Untuk kalian yang ingin menceritakan tentang permasalahan pribadi atau permasalahan teman atau keluarga, kami kita akan ke pos berikutnya, yaitu pos konseling psikologi. Silakan duduk.
selamat datang di kelas konseling psikologi ya Mbak ya. Dengan Mbak siapa? Sofiana. Mbak Sofiana, usianya berapa? 14 tahun. Mbak Sofiana, alamatnya di mana? Kajen. Sekarang kelas? 8. Kelas 8. Alhamdulillah. Nah, di sini Mbak Sofiana kan tinggal di pondok sini ya, di MBS. Kira-kira berarti ini kan sudah memasuki usia remaja. Nah, di dalam masa remaja itu 5 yaitu pos konseling kesehatan reproduksi. Di pos ini nanti kalian akan diberikan wawasan mengenai kesehatan reproduksi oleh Yunda. Ya, sebelumnya udah tahu belum fungsi dari organ-organ reproduksi dari masing-masing. Sekarang kita sudah berada di pos yang paling terbaik, yaitu pos edukasi. Di pos edukasi, nanti kita akan bermain permainan. Bisa dijelaskan ini benar permainan ini. Jadi nanti permainan edukasi itu permainan kurang tanda untuk gimana untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan adik-adik ya. Silahkan bisa bermain. Kegiatan Mas Mina. Nah, apa sih kesan dan pesan kalian tentang kegiatan ini? Bisa diceritakan? Selamat menonton dan juga semoga kegiatan Mina selalu berjalan dengan lancar dan bisa memanfaatkan semua kerja. Selanjutnya kami berharap kegiatan Mas Mina ini terus berkelanjutan dan dapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun pimpinan Muhammadiyah, untuk menciptakan wadah bagi para remaja untuk berkonsultasi masalah kesehatannya secara psikis maupun secara fisik. Nah, tadi kan sudah mengikuti serangkaian kegiatan Pasina. Bagaimana nih kegiatannya, seru gak? Seru.